Assalamualaikum and good day everybody. Hari ini kita akan masuk buat portfolio, bond portfolio management strategies. So strategi dia kita ada 5. Okay, before we start, kita tengok apa salah kita nak manage bond portfolio performance. So kita, as we know, fixed income portfolio which is bond lah. Fixed income ni ada return yang fixed, generally produce less return lah. Biasanya namanya adalah lebih rendah dan kurang volatile, kurang naik turun. Seperti aset-aset lain, seperti saham dan sebagainya. Okey, kita tengok kepada strategi. So, strategi kita adalah di sini. Passive portfolio strategy. So, passive ni kita tahu kita tidak terlalu banyak menjual beli. Active, kita nampak di sini ada buy and sell. Core plus, this one adalah gabungan teknik-teknik di atas passive and active. Match funding, ini match ni kita samakan untuk match funding ni, biasa asset dengan liability teknik lah. Jadi berapa asset kita untuk cover berapa liability kita. Contingent procedure, this one dipanggil structured active management So dia adalah active buy and sell tapi dia ada structure. Okay, so active management buy and sell, active buy and sell structure. Okay, kita tengok ini, this one kita ada dia punya berapa strategi, which is this one, passive, active, core plus, match funding and contingent structure strategies. Okay, kita tengok number one dulu, kita tengok buy and hold di bawah passive. Okay, banyaknya bondholders atau investor, dia akan beli bond berdasarkan dia punya tempoh, maturity, berapa lama, 10 tahun, 20 tahun. Just beli dan simpan sampai matured. Okay. Simpan sampai 10 atau 20 tahun dan baru sell atau pulangkan. Yang kedua, passive portfolio strategy menggunakan konsep indexing. So this one dia trace index. Contohnya kita membeli bond ikut index, KLCI ke index apa-apa yang ada performance, nak tengok berapa ulangan dia, kita try match dengan index. Itu dia orang is indexing lah, itu pun secure some return. Okay, itu very passive lah. Portfolio ni adalah normally people do when they buy and invest in bond. But active management strategy dia lain. Attempt to beat the market. Usually this one adalah short trader lah, dia akan beli atau jual masa yang jangka masa lebih pendek. So dia ada beberapa faktor nak beli dan jual short trading. So tengok skill, sustainability, risk adjusted performance dan extreme value. Di sini mungkin punya variables untuk dia tengok sebelum dia membuat membeli atau jual bond dalam dia punya investment. Okay, ini dia punya adalah faktor-faktor yang saya cakap tadi. So yang ini mungkin ada dia punya skill, okay, mana yang memberi kesan yang besar. Dan dia punya risiko sini 1 sampai 8. 8 ni. Yes, itu yang paling tinggi, 10 lah tapi tak ada di sini 10 lah, paling tinggi 8. So 1 yang paling rendah, 8 yang paling tinggi. Dan mereka punya extreme value, yes or no. Ada nilai-nilai extreme atau tidak. Okay, kita tengok interest rate anticipation. So mengharapkan ataupun menjangkakan interest rate, kalau interest rate naik atau tinggi turun, ianya adalah menjadikan faktor untuk active management strategy membeli atau menjual bond. Okay, ini adalah sangat berisiko. Valuation analysis, this one tengok aja nilai intrinsic value of the bond, which is kita tahu macam mana nak kira intrinsic value of the bond atau bond value. Credit analysis mudah saja, tengok rating. Kalau tengok kat Malaysia pun ada rating agency, Malaysia RAM ataupun Standard and Poor. They want this rating untuk bond. So analysis berdasarkan dia punya default risk. Kita tengok dia punya rating. Okay, ni adalah yield spread history, contoh.
Okay, kita ada high yield bond research lah. So this one tengok daripada dalam kajian high yield bond. Kalau ada kajian macam contohnya daripada Merrill Lynch, First Boston, Lehman Brothers, ini semua dekat US. Dan di kawasan di luar negara lah. Tengok untuk membeli atau menjual bond. So active management strategy ni buy and sell ataupun short trade. Dan yield spread analysis, kita tengok dia punya interest lah. Assume normal relationship between the yields and bond in alternative sectors. Jadi tengok buat comparison dia punya pulangan di dalam industri yang berbeza lah, okay, alternative sectors ya. Dan akhir sekali tengok di sini bond swaps, tengok untuk mencairkan current position dan terus beli different issue atau membeli bond lain yang ada similar attribute, yang ada ciri-ciri yang lebih kurang sama tetapi ada pulangan yang mungkin lebih baik. They want swap. Dia tidak swap tukar macam tu saja, dia jual dulu dan beli yang lebih kurang sama. Okay, ini ada jenis-jenis swap, anda boleh baca. Okay, this one global investing. So dalam global pun ada jugalah, kita nak tengok macroeconomic indicator. This one co plus management strategy. Ini gabungan passive dan active style. So maksudnya passive pun passive juga, active pun active juga, tetapi dia ada dia punya portion. So usually dalam 70-80% adalah passive, maintain untuk long term, buy and hold, dipegang lama dan mengharapkan pulangan yang lebih kurang accurate tetapi tidak banyak. Dan ada juga mungkin the remainder ataupun balance dia 70 tu, ada balance 30 lagi ataupun 20% lagi dia guna active style. So dia akan trade the rest of the portfolio balance, maybe dalam 20 or 30%. So itu untuk mendapatkan keuntungan above market jugalah. So 80% maintain, sustain the market, and the rest ataupun 30 or 20% to beat the market. So combine of both strategi. Ini pun biasa orang cuba buat untuk reduce risk. Okay. This one match funding strategy. So match funding strategy adalah match the current asset and liability. So the assets ataupun income dia try to serve the liability. Sama ada gunakan exact cash match. So berapa banyak hutang cover dengan berapa banyak income. Jadi dia one income from bond investment atau reinvestment. So ada satu lagi, kita ada dedication with reinvestment. So this one dia tidak perlu match liability tetapi dia nak kira berapa banyak dia boleh reinvest ataupun buat pelaburan semula. Okay, itu pun dipanggil dedicated juga. Satu lagi kita ada immunization strategies. So this one adalah proses untuk eliminate interest rate risk, which is naik turun interest rate risk tu kita nak immunize ataupun kita nak kebalkan dia. Okay, so jika proses ini membeli dan menjual bond ataupun gabungan portfolionya adalah untuk mengelakkan risiko naik turun interest dalam bond income. Jadi kalau naik turun interest tu ada ganggu kita punya coupon income. Jadi immunization strategy ni dia nak bagi confirm berapa banyak yang kita patut dapat sepanjang holding period. Okay, jadi kita jangkakan kita nak dapat income untuk immunization strategy ni sepatutnya kita dapat berapa sehingga akhir holding period. Itulah adalah namanya, kalau kita dapat dan itu namanya immunization strategy, kita berjaya. This one classical immunization. So konsep lama-lama lah. So kalau kita immunize portfolio kita ataupun kita kebalkan portfolio kita interest rate, we got portfolio duration equal to the investment horizon. Kita samakan portfolio duration ni dengan investment horizon kita lah. So sama. So kalau kita simpan 10 tahun, kita invest pun 10 tahun. Duration strategy superior to strategy based on only maturity. Maksudnya strategi yang lebih baik daripada strategi yang berdasarkan tempoh pegang
sampai maturity. Ada ada difficulties, anda boleh baca sendiri. This one horizon matching. So combination of cash matching, dedication and immunization. Yang ni horizon matching ni dia ada dua lah. Satu part of it mungkin dalam masa 5 tahun pertama kita akan match, so kita punya cash and liability, so income dengan kita punya hutang untuk cover. Dan mungkin lagi another 5 years kita immunize, kita kebalkan dia supaya dia generate income pada kadar yang skala ataupun yang sama tanpa naik turun interest. Okay. Dan akhir sekali kita ada contingent and structured strategy. Ini dipanggil structured active management. So yang ini kita maintain horizon value. Maksudnya kalau kita simpan ataupun kita keep the investment of the bond for 10 years. So kita keep all the 10 years lah. Tapi di sini dia ada potential return below current market. So maksudnya dia ada potensi rugi lah di bawah market value, ataupun tak rugi, mungkin di bawah sikit pulangannya. Dan safety margin portfolio value above required value. Margin dia ada untuk above required value lah. Jadi trigger point refers to minimum return that will stop the active portfolio management. Di sini ada satu point di mana pulangan minima yang menyebabkan active portfolio management ni stop. Jadi kita hanya maintain, immunize. Okay. Nah, ini kita trigger point eh. Stop eh. Kita punya aktif when sampai dah level this one. Okay. Anda boleh tengok sini mana-mana reference yang ada untuk lebih memahami bond portfolio style and strategy. Okay, itu saja. Nanti kita tengok mana yang kita boleh discuss dalam WhatsApp group. Sekian. Assalamualaikum.